langsung buka lur. Tuh, jadi posisi drat ya. Posisi ini kancingan nggak akan rusak, masih dalamnya bagus, jadi enak ya. Kalau mau nyopot suling ya, suling klep ini harus kendor. Ini semua harus kita kendori, lur. Ini harus kendor total supaya dia bisa pelatuknya goyang, supaya tidak dorong apa ya suling ya. Ini harus kita kendorin semua, usahakan sampai kosong supaya apa ya nggak ada yang nahan waktu nanti saya kayak buka ini gini. Jadi seperti contoh buka ini kan enteng ya, enteng. Terus ingetin, kalau yang gini ini depan, jadi Anda kasih tanda gini. Berarti ini depannya, jadi ini belakangnya. Nah, ini naruhnya begini. Ya namanya bukan bengkel, kita harus teliti. Nah, sudah gini kasih aja gini. Nah, jadi kan ingat ya, nanti masangnya sama. Ini ngadep ke depan, ini belakangnya. Jadi ini nanti kita pasang begitu supaya mudah lah. Terus kalau tadi ini sudah saya kendorin, saya buka ini nggak bakal mampu. Ya, ini harus kita buka apa ya? Pelatuknya ini harus kosong. Istilah saya kosong itu ini bisa goyang. Nah, ini goyang kan? Nah, ini boleh. Ini kan enggak. Nah, ini berat. Kita kendorin juga, lur. Supaya apa? Tidak dorong suling. Nah, ini kan berat, lur. Kita kendorin aja. Nah, ini kita kendorin, lur. Kalau sudah kendor gini, nah ini. Ya, ini enggak apa-apa. Ini kita lihat kendor enggak? Ih. Nah, kita kendorin dulu. Kalau sudah kendor gini, nah ini kan kenceng sekali, nggak bursa. Karena nanti waktu suling atau pen suling kita tarik, waduh beratnya minta ampun. Ya karena tertahan oleh ini, dorongan ini harus kita kendorin ukurannya klep. Yang buat ngukur klep itu kita kendorin dulu sampai betul-betul kendor ya. Gitu lur caranya lur. Jangan lupa lur, kalau buka ini tadi habis saya obeng ketok ya. Ini ada kancingan buat nahan ini atau ini bautnya lebih pendek, beda sama baut ini. Ini kalau baut suling segini, kalau buat kancing dia agak pendek ya. Perlu diingat ini dua. Terus dia ada ininya, kancingan ini. Nah, kita bisa turunkan dulu. Ini loh hasilnya. Ini kita cabut kancingan ini, harus kita cabut. Cabut lur. Nah, mau kan? Nah, ini kancingnya lur. Nih, ini kancingnya ya. Ini buat kancing. Ini bisa kita ambil pennya ini sekarang. Bagaimana cara buka ini? Per ini, kan ini ada seal darinya, seal klep. Usahakan bawahnya gini kita kasih kain. Ini kan kita gini ini, kita giniin ya. Ntar kita ketok itu ya pakai gini atau yang ini, pokoknya kunci yang bulat gini masukin ke sini. Jangan lupa dikasih kain lur, kasih kain gini. Kenapa dikasih kain? Dia suka gigi bajing ya, apa namanya, pokoknya yang buat ngancing pir klep itu suka lepas. Kalau gini kan dia nggak lari, terus ketok yang kenceng. Nah, ini udah buka nih. Tuh, buka kan lur, dia tidak lari kemana-mana, kancingnya itu pasti lari di seputaran sini. Ini ada kan, ini kancingnya ya, kancingnya ini ada dua. Ini kita taruh sini, lihat ini. Nah, taruh sini, udah ini udah siap ya. Terus bagaimana kita mau seal ya. Nih saya pakai seal ini aja, seal yang nggak begitu mahal lah. Ini namanya seal clap. Ini seal clap lur. Jadi untuk memasang seal clap ini harus kita cuci semua nih. Sama bensin nih tadi sudah saya cuci. Kalau sudah bersih, ini kan ada dua sisi. Ini yang tebal nih atasnya ini. Ini jangan lupa. Ini suka orang nggak dipasang. Jadi usahakan sebelum seal dipasang, Anda pasang di sini nih. Masukkan ke sini. Nah, ini ya. Dipasang begitu lur.
Jadi despoi kayak gitu. Jadi kalau ini yang paling tipis Anda cariin, ada jumlahnya itu 8. Jadi diusahakan ini, tapi ini tadi sudah saya lap bersih semua. Ini ya. Tuh kan. Ini tadi sudah saya lapi sampai bersih. Yang tipis bagian bawah, ingat harus dipasang sebelum memasang seal clamp. Karena kalau nanti seal ini kita pasang, ya kita bongkar lagi. Jadi harus kita pasang dulu sini satu-satu. Gitu lur. Ya. Tuh, ngepas kan masangnya juga paling ngepas ya. Ya kan? Nih. Tuh, ya kan gitu lur. Ya. Seperti contoh nih. Kita masukin yang tipis. Nah, kalau sudah masang, ini kan jumlahnya ada 8. Kita pasang semua lur. Nah, jangan lupa ya. Nanti kalau ini sediakan ke kunci sok nomor 11. Jadi untuk mendorong ya, bentar lagi saya praktekin sama dia enggak apa-apa. Misalnya di sini kita kasih lem dikit enggak apa-apa ya. Yang penting sebelum masang usahakan ini bersih. Ini usahakan bersih. Kenapa? Karena harus enggak ada oli, enggak ada apa. Kalau kita ngelem juga nanti bisa nempel. Sebetulnya enggak perlu dilem, cuma kalau kita ragu mendingan kita lem. Ya, kilur. Nah, ini kita cara masang seal ini, lur. Jadi kalau masang seal ini ya, tak praktekin ya. Kalau masang seal ini jangan lupa ring tipis yang kayak ini harus udah ada di dalam. Karena kalau ini sudah dipasang, dia tidak bisa dipasang dari ini ya. Jadi ini dipasang lur gini, lur. Nah, kalau iya, kalau sudah masang gini, usahakan cari kunci yang nomor 11. Jadi kunci sok nomor 11 fungsinya nanti buat dorong dia pas. Kalau nomor 10 terlalu kecil, 12 los. Terus bisa diketok gini. Jangan kencang-kencang ya, pokoknya rata pelan-pelan biar plastik apa karetnya sek. Lurus kan? Lurus nggak nih? Lurus cum? Iya. Ini kita pasang lagi satu ini lur. Ya, ini kan? Ini namanya seal clamp ya. Kita pasang gini lur. Iya. Ini agak bagus nih. Biasanya agak kendor tapi ini bagus nih. Nah kalau udah gini, yang lurus. Nah lurus. Lurus cum? Lurus ya? Lurus. Nah ini setelah seal clamp kita pasang lur, ini menggunakan, ingat ya, kunci sok nomor 11 supaya, tapi jangan yang ringgi yang gini, supaya karetnya di sini ini tidak rusak. Maksud saya karet sealnya gini kan nggak rusak kan, bisa ketekan ngepas dorong klek gitu ya lur. Nah tapi ingat ya, kalau ini ada yang semacam gini, ringnya tipis, itu harus masuk dulu baru seal clamp. Sesudah seal clamp kita masukin clampnya, baru nanti yang ininya apa pirnya itu tak ada. Oke lur. Nah, terus setelah seal clamp tadi kita pasang, kita harus ini, ingat ya, ini harus kita tandai. Ini kan saya, ini berarti yang baut begini, ini bagian depan. Ini berarti nomor 1. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi ini saya pasang di, nah ini harus kita masukkan dulu. Karena untuk ngepaskan seal yang kita pasang di sini tadi, nih. Seal ini luruskan. Ya, kita lihat ya. Tuh lurus. Nah, itu lurus. Terus kita masukkan di sini, caranya diputer dulu dikit-dikit lur, jangan asal slop. Nah. Nah, dia udah gitu. Terus cari di sini
Nah, biasa saya nandain, tapi ya montir-montir itu ditandain sebelum. Ini berarti nomor 3, kelihatan titiknya kan? Ya, tuh. Nah, ini kan ada titik 1, 2, 3. Berarti ya ini kalau sekir, sekir itu kalau udah yang rata begini lur. Ininya juga rata tuh. Kelihatan kan rata yang di putihnya ini. Kita masukkan, dikasih ini dulu dikit ya lur. Terus terus. Nah, ini kita masukkan lur. Kena ujungnya harus dikasih oli ya, dikasih oli. Nah, terus sambil diputar pelan-pelan gini lur. Puter. Nah, ini dipaskan yang disil tadi kita dorong lu. Kita lihat ya lur, nih lur. Hasilnya nanti begini. Tuh kan, ngepres bagus kan lur? Ya. Gitu kira-kira ya. Nah, ini kita masukin ya ke sini, tapi harus ke sini. Nih, terus ini kita ambil lagi ini ya. Kan ini tandanya enggak saya tandain sini karena kecil, saya tandain di sini. Nah, ini namanya tanda 1 ya, nomor 1. Terus saya ngambil oli, saya oli ini. Saya oli ujungnya ini karena dia nanti masuk. Ini nomor 1, 1 2 3 4. Ini nomor 1, lur. Nah. Tapi ingat ya, ini sudah di skir klep ya. Nah, gitu. Terus ini kita lihat, ini tanda nomor berapa ini? 1 2 3. Berarti ini nomor 3, kita kasih oli lagi lur sini lur. Kelihatan kan ya? Ini saya kasih oli, terus saya masukin di sini pelan-pelan, saya putar-putar gini pelan-pelan aja. Ini tangan ini megang di belakang, nahan seal klep ya, sealnya kita tahan. Nah, terus yang kosong ini kan nggak ada tanda, artinya ini nomor 4. Kosong gini ini nomor 4 ya. Oke. Nah, setelah ini kita pasang, ini kan tadi udah seal mana seal, sealnya sudah, terus klepnya sudah. Baru kita masang ini. Sang ini kan biasa begini nih. Ini begini ya. Terus dipasang ini. Nah, ini yang paling susah, lur. Kalau orang bingung nih, gimana masangnya gini. Oke, kita praktekin sebentar ya, ada cara. Ya, ini kasih oli aja dikit gini supaya apa? Keluar masuk di sini enak. Ini kita kasih oli, kita masukin aja, lur. Kita masukin, nggak usah takut nih, kita kasih oli ya. Si oli kita masukin lur. Kenapa om, kan belum ada itunya ya, kenapa harus dipasang? Nah, ini fungsinya nanti buat ini ya, buat kita masang ini. Jadi nggak perlu pakai alat atau berapa orang, cukup sendiri bisa. Jadi begini, kaki dipakai terus. Ini ya, ingat ya, yang gemuk ya, itu atas, yang ini bawah. Terus masukin lur. Nah, terus lepas pelan-pelan. Loh, gampang kan lur? Tuh lihat, tuh. Nanti pun ini diketokin. Jadi ini juga lagi kita praktekin ya. Ini, terus ini kan dengan sangat. Terus ini obeng, masukin aja ke sini. Tapi bawahnya ini kasih aja ini, kalau nanti terakhir bisa pakai duit ditumpuk atau pakai baut gini dipakein ke bawahnya, dipasin klep ini, dipasin di sini lulur nih. Jadi ini dipasin di sini atau begini buat nahan ya, buat nahan waktu ini kan contohnya. Nah, ini belum kena nih, tuh kan. Nah, supaya kena, pasin aja nih, pelan-pelan gini pasin. Nah, ini kan udah nggak mundur, berarti kena. Nah, terus gini. Terus siapin dua kancing ini siapin. Terus ini lur, ini obeng, masukin gitu ini ke sini. Nah, cuma gitu tok ya. Dengan mudahnya ya, lur. Ini belum pas nih. Nah, ini pas. Nah, pas kan lur? Gampang kan lur? Loh, gampang. Nah, kalau udah gini, pasang ini nih. Ini yang bagian gemuk, yang gede atas.
Masukin yang paling sempit dulu, kayak gini bisa Anda mainkan obengnya ya. Nah, kalau sudah masuk begini, ini belum masuk, kita mainkan dulu. Kok masuknya di situ ya? Iya dong. Nah. Nah, udah. Kita ambil lagi yang satu ini, Lur. Yang gede bagian atas. Kalau sudah yang sana gampang. Mana nih? Nyantai. Nah, terus lepas pelan-pelan. Dulur, beres kan? Sip kan? Gampang kan? Tapi ini susah nih, ini soalnya. Ya. Ini harus kita pasin gini, kita eklek-eklekin satu dulu, kalau bisa kancingannya itu yang satu dulu gini, karena biasanya yang arus pojok sini yang agak sulit. Kaki ya kan gitu ya, kita masukin dulu ya. Terus satunya lagi, memang agak perlahan tapi pasti Lur. Ya, udah masuk, kita lepas pelan-pelan. Nah, ini kan udah masuk, jadi kuncinya ini nanti ini kita lepas lagi, gampang kok. Cuma usahakan dipakein ginian nih, kunci yang gede buat getarin aja gitu loh. Jangan kenceng-kenceng. Nah, gini. Untuk apa ya, kancingnya ini biar mapan, jari wong Jawa mapan. Oke Lur, saya tinggal masang pelatu ya. Ntar, kalau ini pun Anda harus tahu, masang ini betul-betul kita harus ngerti. Karena kalau enggak nanti bermasalah, suling ini kita harus betul-betul ngerti ya. Ini, seperti contoh ini. Seperti contoh ini aja, kecil, hal kecil ini. Jadi kan posisi bautnya ini kan lurus baut. Cuma di bawah sini ini ada lubang. Nah, ini kan ada ini pas ini. Cuma kan caranya ke sini. Nah, harus apa ini? Harus dia tepat sama arus ini. Jadi kalau ini di sini, ini salah. Lubang ini kan salah. Insan ini harusnya di sini. Makanya nanti saya praktekin ya. Saya kasih tahu cara-caranya. Oke Lur. Nah, sekarang kita masangin ini Lur. Ini kalau masang ya, agak ke atasan ya nih biar kelihatan. Jadi masangnya dari belakang sini nih. Jadi kan gini nih kira-kira Lur. Nah, ini sampean masukin sini, cuma tangannya harus di sini nih untuk menahan ini supaya posisinya lurus nih. Ya, nah. Terus kalau sudah gini, kan ini loh, deketin sini. Ini kan ada rumah kancing. Ini rumah kancing ini Lur. Nah, kira-kira gini kan kancingnya nanti dibaut, itu pentok. Nah, kalau sudah mentok gini, ini angkat. Nah, kalau ini tidak goyang, berarti gini ini bagus, wajar lah ada goyang-goyang dikit ya. Jadi ini enggak bunyi klek-klek-klek-klek gitu. Oke, tinggal masang klep-klepnya. Kalau ini kan pasnya gini ya, lubangnya ini pas di baut ini. Tapi lihat sini. Nah, kalau gini ini dia salah. Karena apa? Jelas yang satu kan di sini, enggak mungkin kosong. Jadi ini begini, kedudukan suling ini harusnya begini. Kalau begini pas. Ini kan ngikutin lubang oli ini, 1, 2. Nah, yang pelatuk ini kan jelas di sini, yang ini kan sebelah sini, ini pasti di sini nanti gitu ya. Jadi kalau masang kan ceritanya begini. Ceritanya begini Lur, masangnya Lur. Ini
ini harus dimasukin. Ini kita tarik dulu. Kita masukin dulu. Nah, ini kalau terlampau kencang gini, ininya dikendorin. Ininya ini kurang kendor. Nah, terus kalau masih kencang juga, ininya digesek dikit. Nah, tuh kan kosong ya. Terus masukin, baru per. Per ya, inget ya. Jadi setiap latuk dia ada per. Kayaknya kalau sampean nggak bisa ya di foto dulu. Enggak kok, carry mesin gini ini walaupun bukan montir ahli pasti bisa kok, orang muda kok. Karena menggunakan bahan biasa, bukan menggunakan apa. Nah, gampang kan, Lur? Nah, kalau udah gini, tapi ingat, ini sini, lihat sini. Ini kan saya tandain. Jadi ini punya sini, ini punya sini gitu. Jadi diusahakan kita selalu teliti lah, Lur ya. Nah, gampang kan? Terus ini ke sini. Ini sini harus dipasang satu karena ini buat pegangan tangan begini ya. Nah, jadi biar mempermudah saya apa sistem pemasangan, Lur. Kalau ininya kejepit, maksud saya pernya kejepit, keluarin aja dikit. Ini dikeluarin gini dikit ya. Terus baru ini pernya Anda dorong masuk ke pelatuk. Ini masih ada yang jepit. Nah, kalau sudah enggak ada yang jepit gini, Anda sentuh, ini Anda dorong lu gampang lu. Nih lihat nih. Lu gampang kan ya? Ini masukin lagi. Lu gampang. Terus ini ininya kira-kira begini ya. Mudah kok, Lur. Nah, tuh kan. Terus ini sama. Jadi jangan dipasang per, pasang ininya dulu. Kalau yang sebelah sini tadi pernya dulu, Lur. Nah, yang gini ya. Nah, kalau sudah gini kita dorong. Ini dorong nih, tangan saya kan kelihatan. Ya, sip, mantap, beres. Ini kita kencengin semua, Lur, baut-baut ini. Kalau sudah kenceng, kita cek dulu, kencengin pakai tenaga tangan dulu nih. Ya. Terus sama yang di sini. Nah, ini juga nih. Ini kancing nih ya. Dah, terus kita kembalikan ke sini. Nah, ini wajib pakai obeng ketok. Jadi usahakan di sini. Nah, gini. Nah, ya. Jadi harus ini wajib ini obeng ketok. Ini juga wajib obeng ketok. Jadi kalau Anda menggunakan obeng ketok itu ya, ini masuk dulu ke sini. Sudah masuk di rumah ini baru ini. Ini Anda putar ke kanan gini. Nah, kalau sudah mudeng ini Anda tekan ke bawah, tangan saya ini nekan ke bawah, terus ini ketok. Nah, dia langsung ngancing. Tuh kan, kalau anu masih gini lagi. Nah, ini contoh ya. Contoh kecil ini kan ayak saya putar dulu. Nah, kalau udah putar gini saya pasin. No, terus saya putar lagi. Nah, gitu, Lur. Jadi gak mudah kok menggunakan alat itu. Nah, tadi ini yang belum ya. Kita putar lagi. Nah, jadi ini perlu kancing tadi. Soalnya saya sering bukain mobil teman-teman yang saya cek itu anu apa banyak yang kebuka enteng sekali, kan bahaya ya kalau bautnya sampai masuk di struktur mesin. Nah, ini juga kita ketok dulu. Ini kita ketok. Kita ketok. Ini juga kita ketok dulu. Sip. Nah, begitu, Lur. Sudah paham tadi bagaimana kita masang
klep maupun pir klep tanpa peralatan, cukup menggunakan obeng 2 ini kita tekan. Tadi kan sudah ada videonya, semoga ini sangat bermanfaat buat semuanya. Cara masang seal maupun klep maupun kita masang ini ya. Nah, terus usahakan kalau ini masangnya belakangan aja seal, sealnya ini nanti kalau sudah terpasang rapi nanti kita pasang sealnya. Oke, semoga berguna. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.